guys, welcome back to my channel. Okay gang, so hari ni Joe nak review je eh. Joe nak review spanner tool 7 drawer tu. So jomlah kita tengok reaksi orang cakap dia punya dalam keadaan je lah. Joe yang bercakap kali ni gang. Mantap. Stay tune. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share dulu. Bantu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. Okay gang, so hari ni kita nak unboxing je eh. So ini adalah barang SATA 7 drawer tu. Ada 7 tingkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Panah ni kita orang cakap satu kejayaan yang kita nampak je eh. Benda ni, kita beli hasil daripada kita main TikTok lah geng. So yang korang hantar gift tu, inilah hasil dia geng. Saya sebagai pemain kalau nak beli kumpul duit saya pun memang orang cakap susah lah kan? Sebab harga pun lebih kurang keras juga. Kalau kita kumpul, nak beli memang susah. So kita nampak kejayaan kita tu kat sini, kita teruskan dia untuk bengkel lah geng. Mungkin orang pernah cakap, kau main TikTok bukannya ada masa depan pun. Betul eh? So kalau lepas ni orang cakap komen TikTok kan ada masa depan pun, bagi saya ni adalah satu langkah-langkah untuk kita berjaya. Dekat TikTok kita boleh berjaya, dekat YouTube kita boleh berjaya, dekat mana-mana, asalkan kerja kena ikhlas kan. So tanpa membuang masa, kita nak teruskan cerita pasal drawer ni. Barang orang cakap benda ni boleh dikatakan setiap pemain mempunyai satu impian lah. Impian dia ingin mempunyai barang-barang profesional, termasuk dengan saya, dengan Joe. Lepas ni Joe pakai tanpa lus-lus je eh. Tanpa. Kita tengok juga separuh orang ni, kawan-kawan kita ada jenis collab helmet, ada yang collab baju, collab kasut, simpan motor jadi bahala. So ada separuh orang ni suka simpan-simpan spanner kan. Kat sini kita beli benda ni bukannya untuk simpan dan kita untuk kegunaan kita lah. So kita nak upgrade kita punya dekat bengkel ni, nak upgrade kita punya dari segi kualiti kita. Kita menggunakan barang-barang yang kualiti macam ni. Selama ni kita pakai yang ada yang kualiti, cuma orang cakap hilang tak nampak, orang cakap spanner hilang tak nampak. So benda ni bising. So yang ni kalau kita buka kita tengok hilang, kita tahu yang ni hilang sebab dia ada slot-slot dia. Kita kena tengok slot-slot macam mana. Kejap lagi Joe akan kemas benda ni. Kita duk cerita dulu benda ni. Kita selama ni pakai juga SB tool dan macam-macam lain lah. Ada yang sepanas RM10. Ada orang pernah komen kat kita, power lah Sam, repair motor pakai sepanas RM10. Memang kita pakai benda tu. So ini adalah satu kejayaan yang kita nak upgrade lah dari segi kualiti. Joe, kita dah boleh start dah ni. Korang layan time slap ni. Kita buka. Kejap. Bising. Kita buka semua, kita buat time slap, kita susun-susun. Kejap lagi kita stay tune balik lagi. Mantap. Cun sikit Ju. Cun ni Ju. Cun ni Ju. So kat sini kita tengok lah. Ni barang di tingkat 1 dulu. Ni kat sini kita ada box yang jenis panjang-panjang. So dia ada yang ring, ada Allen key special, Allen key biasa. So kat sini kita ada comb ring eh. Yang engkol-engkol tu kita panggil. So ni tingkat 1 lah. Barang ni memang komplit tau. So ni ada caliper yang jenis pakai meter punya. So yang ni free gift rasa. Ni plastik. Tapi boleh lah buat pakai je. Boleh lah kan. So ni ada box, box jenis panjang-panjang. Ada mata impact yang jenis bunga tajam, bunga halus. Ada kepala Allen key ni. Ada Richard lagi, box panjang lagi. Tengok di drawer yang ketiga pula kita ada hammer. Hammer. So ni ada screwdriver, bunga, leper, test pen, complete. Ni ada test pen ni, dia bagi. Test pen shatter lah Joe. Boleh lah, boleh shatter lah. Lepas ni boleh lah Joe buat wiring Joe. Boleh. Tak meletup lah lepas ni geng. So ni kita ada, apa dah nama dia, box and wheel, apa benda dah. So ni kita ada player yang muncung tirus. Apa tu yang untuk buka klip tu, yang macam sini tu apa nama dia? Gigi Joe. Muncung Joe. Muncung buaya. Tapi ni buka, untuk buka klip. So yang ni power lah kan. Cuba kau tarik sikit. Zut. So batang ni sebenarnya untuk tarik ni lah Joe. Untuk tarik skru. Mana tahu ada skru-skru ke. Tarik, try tengok.
Oh, ui, boleh angkat siut. Gila-gila macam kaki mancing. So benda ni pun dapat sekali. Di drawer yang ke 1 2 3 4 5. Ha. 5 kita ada spanner C ni. Kita ada spanner hidup, kita ada muncung buaya. Ni. Muncung todak. Ah, muncung todak. So ni ada apa ni? Apa nama pita pita pengira tarik sikit. Oh, boleh tinggi kepanjangan dan ketebalan anda. So dia drawer yang ke 6. 6 ni banyak barang free gift, gang. So kat sini kita ada mata lengki ni. Mata lengki, pelayar muncung tirus, pelayar, kata semua ada. Ni gergaji, Jo. Dapat gergaji, gang. Tengok tarik sikit plastik. No. Gergaji eh. Boleh dikatakan eh, tak pernah lah ada gergaji kat sini. Selalu pakai. So ni ada barang-barang yang dia bagi free gift. Ada yang biasa-biasa punya lah. Ada lepe bunga panjang macam ni. Lepe panjang. Banyak lepe lah. Takkan bunga satu ke? Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Eh. Ada empat panjang. Lepe. Oh, ni dia bagi free gift. Scraper ni, Jo. Oh, boleh korek cat oh lepas ni. Eh, boleh eh? Boleh. Macam mana dia kata? Kata muncung, muncung Dragon Ball. Dan drawer nombor 7 ni, oh, ini yang aksesori dia, yang untuk kita nak tarik dengan kita nak letak. Lagi korang tengok lah. Tak pandai nak cakap. Kita pun tak pernah beli benda ni. So ni first time lah beli, orang cakap. So jom korang layan tak silap. Kita buat susun. Susah no nak cakap. Serangkap yang bertanya tentang fatwanya perang. Ku tunjukkan majmuk Al-Fatawa Ibnu Tamiyah. Mereka kata pengganas, ku kata balik ke Anas bin Malik. Cari riwayat sanad emas terbaik. Dunia menjelang kiamat, Quran, Sunnah dan Kias. Sebelum terjadi putra Maryam turun ke Dimash. Ku cenderung ke cicit hilal Asyaiban. Mereka kata tak kenal Imam hamba yang selalu kudukil pandangan. Jazakallahu khairan, pahlawan kekarawan. Tentera barbara bawa bala pada lawan. Istihad sam mustahid, wal jihad ke Palestin. Tempulai perang salib, amaran duk Israel. Belahannya takut bayang, bufanas raya hutayang. Hashashi maradah sekin dari bawah bincang. Meditasi marifat, ku tak pernah terlibat. Ku bukan geng batini, falsafi rosakkan kiblat. Ya adu, soalan bertalu. Ya laju pacu, maju ke satu. Ku jawab satu, dibalas ribu. Istihad bermutu Haikal Sulaiman, tersiratnya suratan. Before khilafah tumbal, Freemason dan campur tangan. Revolusi Syria, bagai daging turun dari langit. Benar tawilan mimpi, Syekh Rahman dan Al-Uti. Kemenangan di Faisal, sekat minyak embargo. US dan negara lain sampai takut masuk campur. Yang benarnya ditatuk, Amerika dan NATO. After mati Gaddafi, Libya semakin hancur. Assalam Nusantara, masih mahukan majlis. Masyariu syariah, hanya Quran dan juga hadis. Seruan jihad tututi hingga ke Bani Jawi. Namun nasib masing-masing fikirkan ekonomi. Di ambang kemenangan tempur Hamas ke Tel Aviv. Selaungan takbir Khaibar, Panji Malik ku kudus. Ku nyalakan balik api jihad untuk engkau fikirkan. Biar ulama istihad. Assalam. Biar dua-du soalan bertalu. Dan laju pacu maju satu. Ku jawab satu dibalas ribu. Istihad bermutuk ke arah jimu. Soalan bertalu, dia laju pacu, maju ke satu. Ku jawab satu, dibalas ribu. Istihad pengutu ke arah jitu-jitu. Dituduh Buya Hamka, ancam Yusuf Qardawi. Malam seribu malam, tiada sudah bumi Palestin. Hazan di Lau Hamas, jihad di Jerusalem. Malam yang tak campur negara, status Bani Tamim. Konflik di Timur Tengah, Syiah Iran raikan. Di manakah alu baik jika kau beri tekanan. Tragedi Sarajevo, hilang Amir Mu'minin. Ambisi aku dibalik zaman kafirnya musyriki. US biar bahasa Assad, biar perang tak tamat. Kemudian rebut penaklukan minyak Irak Baghdad. Peralihan kuasa ke kelompok Yahuza. Bernazar sang Ibrani untuk hancurkannya Gaza. Matlamatnya Donald Trump pindah pada Joe Biden. Kekangan pada Erdogan, Turki tak lagi relevan. Dan Sabah wahai Taliban, Al-Qassam seangkatan. Kan datang Khalifah Mahdi dan tentera akhir zaman. Ya Tuhan.
Kurangi benar tawilan mimpi Syeroma dan Eliki. Kemenangan di Faisal sekat minyak embargo US dan negara lain sampai takut masuk campur. Yang benarnya ditato Amerika dan NATO. After mati Gaddafi Libya semakin hancur. Assalam Nusantara masih mahu kat majlis masyariu syariah hanya Quran dan juga hadis. Seruan jihad tututi hingga ke Bani Jawi. Namun nasib masing-masing fikirkan ekonomi di ambang kemenangan. Tempuh Hamas ke Tel Aviv, Selaungan Tabik Khaibar, Banji Malik Kudus. Ku nyalakan balik api jihad untuk engkau fikirkan. Biar ulama istihad. Assalam. Ya du'adu soalan bertalu. Ya laju pacu maju satu. Ku jawab satu dibalas ribu. Istihad bermutu ke arah jibu itu. Ya du'adu soalan bertalu. Ya laju pacu maju satu. Ku jawab satu dibalas ribu. Istihad bermutu ke arah jibu itu. Ya Hamka, ancam Yusuf Qardawi. Malam seribu malam tiada sudah bumi Palestin. Azan bilau Hamas, jihad di Jerusalem. Malam yang tak campur negara status Bani Tamim. Konflik di Timur Tengah, Syiah Iran raikan. Di manakah alubaik jika kau beri tekanan. Tradisi Sarajevo, hilang Amir Muminin. Ambisi Yahudi balik zaman kafirnya musyrik US. Biar bahasa Assad, biar perang tak tamat. Kemudian rebut penaklukan minyak Irak Baghdad. Peralihan kuasa ke kelompok Yahuza. Bernazar sang Ibrani untuk hancurkannya Gaza. Matlamatnya Donald Trump pindah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم